Selamat siang, Pak Lurah Saduni. Ya, selamat siang. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik. Saya sebagai Lurah Dadap mensupport kegiatan pertandingan sepak bola yang diselenggarakan oleh PIK 2, baik di Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi. Di Kecamatan Teluk Naga kita meraih juara pertama, dan di grand final antara Kecamatan Teluk Naga dan Kosambi yang dilaksanakan di lapangan Tunas Jaya, Kecamatan Teluk Naga, dan tim Dadap FC mendapatkan juara pertama juga. Dan kita juga sekali lagi berterima kasih kepada PIK 2 dan KOK, baik Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, yang bisa melaksanakan pertandingan sepak bola yang mana sudah lama kita nanti-nantikan ajang sepak bola ini. Dan alhamdulillah para pemuda dari Kelurahan Dadap bisa menyalurkan bakatnya khususnya di bidang olahraga sepak bola ini. Dan mudah-mudahan ke depan pertandingan ini atau kompetisi ini bisa dilaksanakan kembali dan ditingkatkan kembali dalam segala hal. Dan kita juga minta nanti untuk PIK 2 agar pertandingan ini jangan hanya dua kecamatan, bahkan lebih dari dua kecamatan khususnya di wilayah Pantura ini. Dan kalau bisa nanti setelah juara tingkat kecamatan bisa ditingkatkan menjadi juara sekabupaten Tangerang. Itu harapan kami sebagai Lurah dan masyarakat Dadap. Terima kasih. Ya, itu rahasianya, sebelumnya ada pertandingan baik di Kosambi maupun di Teluk Naga. Kita adakan itu seleksi lokal. Dari hasil seleksi lokal putra-putra yang ada di Lurah Dadap itu kita ambil yang terbaik dari hasil seleksi lokal itu, sehingga kita mendapatkan dari beberapa yang kita seleksi itu mengkerucut menjadi 20 pemain inti. Yang selanjutnya kita ikut pertandingan, dengan adanya seleksi lokal itulah kita bisa melihat bibit-bibit yang ada di Kelurahan Dadap ini, itu khususnya putra daerah berdasarkan KTP, tidak ada orang luarnya. Terima kasih.